Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 30 September tahun 2024 akan dilanjutkan kembali Jalan Baru Swadaya Masyarakat di Batu Jomba. Terlihat di depan ada 4 unit truk kanter sedang bersiap-siap untuk memindahkan tanah, ya teman-teman. Nah, ini tanahnya. Tanah ini akan dipindahkan atau dibuang ke tempat yang lain. Karena jalan ini akan dibuat kurang lebih lebarnya 8 meter dan muaranya dibuat sedikit lebar, ya teman-teman. Kemungkinan lebar 10 meter. Dan di sini ada gorong-gorong yang akan dipasang di muara, tiap muara jalan, ya teman-teman. Ini akan dipasang di parit sini, muara jalan. Dan juga akan dipasang nanti di atas, ya teman-teman, ya. Di muara jalan yang di atas. Tadi malam diguyur hujan, ya teman-teman. Ini ada kelihatan sedikit longsoran kecil akibat diguyur hujan. Baiklah teman-teman, kita saksikan selanjutnya pengerjaan Jalan Baru Swadaya Batu Jomba ini. Selamat menyaksikan. Enjoy. Thank you.
itu datang satu operatornya bosku ya, operator Kobelco yang satunya lagi ya teman-teman. Kemarin sengaja dia nggak kerja teman-teman karena hari libur, dan yang satu ini kerja teman-temannya libur hari Minggu agar cepat selesai penanganan pembangunan jalan dan beberapa. Ini laparnya teman-teman ya, yang sekarang dipasang gerong-gerong. Itu satu unit lagi itu mau kayak sepertinya mau melebarkan ya teman-teman, melebarkan jalan yang di atas, yang ini melebarkan muara jalan baru. Oke, baiklah teman-teman, kita coba meliput alat yang di atas ya teman-teman ya. Mari kita saksikan.
Terlalu mepet ya sama tebing, jadi sedikit geser ke tebing ya teman-teman. Oh.
Mari siap. Nah, nak taruh lu gerung jamin tu. Masalah coba baik jalan di repak kita nanti ya kan. Langsung lah cuman emang jauh nama mereka juga. Thank you.
Thank you.